Kita bergeser ke laporan lainnya. Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur masih terus mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Setidaknya pagi tadi, erupsi terjadi 7 kali. Seperti inilah kondisi Gunung Lewo Tobi laki-laki saat erupsi pagi tadi. Erupsi terjadi 7 kali mulai pukul 00.45 hingga pukul 5.27 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 hingga 3.500 meter disertai bunyi dentuman dan suara gemuruh keras. Tampak aliran lava mulai mengarah ke pemukiman warga Wolorona, Desa Hokeng Jaya, dan Desa Persiapan Padang Pasir. Petugas pos pemantau Gunung Lewo Tobi laki-laki meminta agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.